Di video hari ini gue bakal mainin Hayabusa Bintang 3 dikombinasikan sama Mystic Bureau. Jadi setiap bayangan yang mati bakalan berubah langsung jadi Haya dan langsung Shadow Kiru. Kira-kira kayak gimana tuh kombonya guys? Tanpa berlama-lama, langsung aja. Ngantuk, turu deh, kelas. Wih, kunci. Bintang 2 dipakai dulu. Saber, Dirot. Besok baru kita jual-jual buat income ya. Sementara yang ada dipakai dulu guys. Kombo belum nyala apa-apa, bodo amat ya. Lain kali nyapa aja Mas Effort, gak apa-apa kok. Aku gak gigit kok. Kalian tuh ya, kalau ketemu aku ya, aku tuh beberapa kali guys. Ketemu itu bukannya disapa, aku tuh juga manusia seneng kalau disapa gitu loh guys. Jangan, kalian tuh foto dari jauh-jauh terus kirim ke DM Instagram itu banyak banget guys, asli guys. Bu ya disapa, ngajak ngomong baik-baik itu aku lebih seneng guys. Janganlah kalian tuh, apalagi kalian tuh ya, pasti nungguin aku waktu lagi pose jelek atau waktu aku lagi kedip terus kalian foto dari jauh terus kirim aku ke DM Instagram guys. Aneh banget kalian tuh. Oke, kita ambil apa nih ya supaya mau income ya? Jual-jual gitu aja lah ya, mumpung lagi loose trick juga gak apa-apa. Gini dulu dah. Cuman sekarang butuh Benedetta, butuh itu ya. Butuh harga 3 ya, untuk mystic di awal ya. Hayabusanya soalnya sekarang jadi 4 ya. Bukannya takut tapi lebih kepada segan Bang Abe. Aku kalau ketemu public figure di mall aku nyapa, aku ngajak foto baik-baik. Gak masalah guys. Eh guys, jangan kalian kira tuh ya, orang-orang yang kalian lihat di sosial media tuh ya, itu manusia super. Bukan guys, kita ini juga manusia biasa guys. Kalau disapa sama orang tuh seneng guys. Gak ada, kita itu gak punya super power kayak Avenger tuh gak ada guys. Bener lah guys. Oke, di sini masih nggak dapat apa-apa ya. Ini kita kapan ininya, kapan jadinya ini guys, kalau early game busuk begini guys. Apalagi tadi kita habis kalah sekali, menang sekali, habis ini kalah lagi guys karena ini combo kita lagi jelek banget ini ya. Tuh kan lawannya 5 kan. Aduh, berarti kesimpulannya ya, kalau sekarang main mystic itu ya harus hoki dapat Leslie di awal guys. Kalau nggak hoki dapat Leslie di awal mati guys. Bener mati guys. Minusnya tuh minus sejuta-juta sekarang guys. Aneh banget guys. Oke, ambil item Hayabusa ya. Aslaunya hilang dong. Yaudah itu aja. Ini kita ngomong-ngomong ya, 2 mid juga gak ada buat Kagura early game ya. Jadi kita ini early game tersampah banget guys. Ini kayaknya bau-bau suruh ngulang ini guys. Ini harus dapat hayanya cepet sih ini sih. Kalau ini 8 cari Haya 1 kita pencet ya nanti ya. Tapi kalau early game gak menang terus gimana caranya pencet guys. Gila ini early game kita sampah banget ya. 2 match aja gak ada loh ini loh. Gak dapet Cyclops 1 pun, gak dapet ini 1 pun ya. Gak dapet Faramir 1 pun. Benedetta juga gak keluar. Terus combo apapun yang bisa nyala gak ada guys. Beneran ini early game tersampah kita main Tars 3 selama ini ya ini ya. Waduh ini gak tahu nanti waktu Tars 3 mencet darahnya kita sisa berapa ini guys. Kalau early game-nya sampah banget begini ya. Ini lagi kita di pura melawan, bukunya dikasih ke Johnny loh. Ini kalau bukunya dikasih ke Freya kita udah kalah 5-0 ini, aku berani jamin guys. Nggak akan kita bisa bunuh guys. Ini Freya-nya keburu jurus ya. Ini aja udah di full kayak gitu karena combo kita saking sampahnya sampai Freya-nya keburu jurus loh guys. Padahal nggak dibukuin guys. Aneh banget guys. Guys, buku kenapa nggak di Freya? Kocak, kocak. Untung gara-gara bukunya nggak di Freya kita masih bisa bunuh sedikit ya. Game auto battle terbaik sepanjang masa menurut Mas Abe apa? TFT dong. Itu udah jelas gak perlu ditanya ya. Aku udah ngomong itu 10 juta kali ya. TFT itu 10 kali lipat lebih sulit daripada Magic Chess guys. Malah Esme yang keluar. Popol. Popolnya keluar. Berarti harus ngeroll dinam sampai Benedetta 1 ya ini ya. Gak dapet Benedetta sih mati sih ini guys. Asli mati ini guys. Lawan Poseidon.
Belerik bintang 2, curang banget. Oi, gua nyari 3 mistik bureau aja susahnya setengah mati, lu belerik bintang 2 gampang banget, Bang. Ini level 5 lo dia, Bang. Gila ya, kita waktu early game-nya lagi sampah begini lawannya belerik bintang 2 ini, terus mau gimana, guys? Aneh banget ini, guys. Magic chess, guys. Tolong, guys. Cicil item haya. Yuk, Benedetta 1 dulu yuk. Benedetta 1 dulu yuk. Di 6. Arcana. Jelek ya karena kita lagi main Tars 3. Water lumayan. Water lumayan buat Haya. Itu Benedetta. Oke. Okay. Sabar ya. Haya 1, Leslie 1, kita segera naik 8, kita pencet ya. Jadi jangan ngeroll dulu di sini ya. Scrollnya tetap di sana dulu, jangan di popol ya. Popol ini soalnya ultinya kurang impactful, guys. Jadi kalau dikasih scroll agak rugi, guys. Better di Gagura ya. Ini harus dibantu Gaguraku bintang 2 juga sih. Ini kalau popol doang bintang 2 sih nggak masuk sih, guys. Nggak masuk sih, popol sih ampas sih, guys. Mau bintang 2 juga nggak terlalu nolong, guys. Ini yang nolong di Gagura bintang 2 dulu ini ya. Kalau Gagura kita nggak bintang 2 cepet sih nggak nolong sih ini, guys. Sumpah, guys, nggak bohong, guys. Oke ya, ini kita next round bayarnya pas ya. Kita naik level bisa dapat kamu masuk. Kita ke level 7. Di level 7 harus cepat hoki keluar Leslie 1 sama Kagura bintang 2. Udah gitu aja ya, guys ya. Yuk, let's go yuk, hoki yuk, tolong yuk. Butuh hoki. Lumayan ya, walaupun merusak duit sedikit tidak menjadi masalah ya. Combo yang ada dia pakai dulu, guys. Oke, lumayan ya, ini lumayan membantu, guys. Kalau gini kita nabung ke 8-nya itu jadi enak, guys. Enak bener, guys. Patch baru Starcore bisa di-roll gitu, bener sekali. Kan udah dari kapan hari, Bang? Apa item di popol ya? Biar popolnya enggak sesampah itu ya, daripada di Mia ya. Oke. Oke, tembus cuma lance 1 ya, lumayan ya. Kalahnya cuma tembus lance 1 lumayan, enggak apa-apa. Ternyata enggak kalah-kalah amat, canda kalah. Popol ini kenapa jelek? Karena dia skillnya enggak ada yang scaling sesuai dengan item yang kita dapat. Damage dia tuh udah fix segitu-segitu aja gitu, guys. Kembalikan Zas yang bisa jadi cacing besar. Itu waktu jaban shapeshifter berjaya itu ya. Semangat Kagura jurusnya. Jebret, nice banget. Robotnya dibunuh dulu, Bang. Oke, aduh itu Freya-nya sempat jurus. Ini kita tembus di sini ya. Rontok sama Freya dulu ya. Canda rontok. Bisa jadi menang kemungkinan kecil. Ternyata sekecil itu ya enggak menang. Canda menang. Duh, nyawa udah 42, guys. Belum nanti pencet Tars 3-nya, guys. Ini early game tadi sampah banget ya. Gila ya. Gila sih, kalau main Tars 3 ini harus hoki early game-nya, gak boleh sampah, guys. Begitu early game-nya sampah, langsung mati soalnya, guys. Bener gak bohong, guys. Gak ada Hayabusa di sini, gak bisa diambil. Jadi ya udah mau gimana ya ini ya. Dapat BOD, syukur-syukur ini ya. Canda BOD. Beli itu dah. Popol kenapa nggak Norton diusir kayaknya? Wah, kalau Popol Norton juga gampang udah jadiin 3 Norton fail kan. Popolnya harga 3. Gimana sih kamu, Denny? Kamu nyala-nyalain dulu. Aduh, guys, mau nyala WM. Ya udah nyala WM. Sementara ya ini ya. Sambil perjalanan menabung ke level 8 ya. Seperti biasa Tars 3 kita akan naik level 8 di creep round, kita akan all in cari Leslie dan Hayabusa. Dapat Hanabi syukur-syukur bonus ya. Kalau nggak dapat Hayabusanya berarti kita telat mencetnya. Udah gitu aja, simple, guys. Kan dulu dia Norton. Dulu ya dulu. Kamu kok suka ungkit-ungkit sejarah? Ahli sejarah ya kamu, Denny ya. Aduh, guys. Ini tolong, guys, dikeluarkan, guys. Julian udah keluar, guys. Tolong Hayabusa saya tolong dikeluarkan supaya cepat bintang 3 ya ini ya. Tolong ini ya.
satu ronde lagi kita naik dan all in nih ya. Let's go, let's go, let's go. Bisa yuk, cepet dapat haya guys. Yuk dibantu like dan subscribe-nya dulu yuk, supaya hayanya mau keluar yuk. Yang terpenting nih hayanya harus keluar di sini ya guys ya. Oke, let's go. Masih belum ada. Sabar dulu ya. Besok kita akan naik. Jual kamu. All in ya guys ya, untuk semesta. Let's go. Aduh, rata bintang 2. Ini bukunya masih di, gak mau di Freya ya. Kita masih di pur sekali lagi di sini ya. Lumayan kita di pur ini, jadi minus kita gak terlalu banyak ya guys ya. Kita bisa bunuh beberapa gara-gara Freyanya setelat jurus guys. Itu kalau gak di pur ya, kita udah minus 1 juta di sini ya. Lumayan ya, bilang makasih dulu sama Mas Sams nih. Kita di pur guys. Asli guys, gila guys. Di pur banget ya ini ya. Makasih Mas Sam. Oke, ini penentuan. Ini ronde penentuan apakah kita requestan berhasil atau ngulang, guys. Ini di sini ronde penentuannya. Tapi nyawa udah 29 ya, enggak tahu keburu enggak nih ke Haya bintang 3 nih. Haya. Haya Leslie. Leslie 1. Hanabi lock. Besok pencet. Creep round dulu bos. Dapat glowing one buat Kagura. Dapat berserker. Oke. Star core nya swordman. Gak bakal nyala anyway. Star core nya buat Haya. Hanabi. Habisin duit. Oke. Nah ya, pencet ya. Flicker di Hanabi kali ya. Biar Hanabi cepet jurus ya. Itu 2 item mage. Udah, sisanya di Haya, tolong gendong ya. Kalau Haya mau flicker nanti Hayanya gak nge-scroll. Agak rugi guys, jangan deh. Atau scroll di Hanabi, Haya flicker ya. Jangan deh, ini dulu deh. Soalnya early gamenya terlalu sampah ya. Tars 3 itu kalau enggak, kalau bisa itu pencetnya di ronde segini tuh harusnya guys, harusnya minimal nyawa masih 60-an guys. Kalau masih 60-an gue yakin bisa Haya keburu bintang 3 guys. Tapi berhubung enggak 60-an di sini ya, ya kita bergantung pada hoki ya ini ya. Tidak hoki ya mati nih guys. Berserker kasih sana aja. Eh, apa kasih Haya ya? DHS-nya yang kasih Hanabi ya, tuker ya. Hayanya berserker ya. Oke, kita udah 4 besar ya, lumayan ya. Not bad. Haya kos 4 worth it gak bang? Yoi. Orang ultinya jadi Shidukiru yang dia sangat bagus tuh. Ya ini harus, kita harus hoki Haya ke bintang 3 sih. Kita tadi agak kurang hoki Hayanya gak dapet cloning ya ini ya. Gak berat nih gak dapet cloning nih, jujur aja guys. Aduh, Aldus panggung ada-ada aja. Ini kayak konten gua nih ya. Panggungnya pecah di awal sih. Haya jurus. Nice banget Haya. Kagura jurus dong. Nice banget. Haya gua mati, Haya gua Shidukiru. Nice banget. Masih bertahan ternyata guys. Belum sekalah itu kita guys. Walaupun sudah ampas begini early gamenya guys. Haya keluar. Oke, Haya keluar minimal 1 ya. Lumayan ya. Lumayan. Ini target gua pokoknya setelah creep round berikutnya Haya udah harus bintang 3 guys. Lebih cepat lebih baik ya. Tapi ini kayaknya susah ya ini ya. Soal ini kita di sini di Fatebox harus ngambil item nih guys. Kagak bisa ngambil hero lagi guys. Soalnya ini kita udah 5 unit ya. Jadi ini anggapannya Hayanya udah agak lama jadinya ini ya ke bintang 3-nya ya. Yuk bisa yuk, amin deh. Amin guys. Kita ambil item damage 1 lagi buat Hanabi atau ambil item magic 1 lagi buat Kagura, kayaknya bisa nih guys. Kayaknya guys. Duh, ngelawan yang juara 1 ya. Kita lihat kita sekalah apa ya. Untung itu Norton Veil belum nyala. Jadi harusnya Freya-nya mati sebelum jurus itu. Harusnya guys. Aduh, Freya-nya keburu jurus dong. Kocak ngasih Freya jurus. Dek. Haya jurus sekali lagi dong. Oke, Freya-nya mati. Ada harapan. Harapan palsu. Freya-nya mati. Tinggal robot doang. Masih bertahan, guys. Early game kita udah sampah banget, guys. Tapi dengan banyaknya Shidukiru ini ya. Masih bisa ya ternyata ya.
Spell item HA Dominance Ice. Dominance Ice biar hayanya keburu jurus atau Starfall lagi. Starfall deh. Starfall soalnya mengcounter kita, guys. Kita kalau main Tars 3 di counter sama Starfall pusing juga, guys. Jadi Starfallnya buat Hanabi deh. Sayang sekali enggak bisa ngambil Domi ya, tapi enggak apa-apa dah. Semoga bisa comeback, amin. Di hawala Hanabi duluan, Dek. Dek. Ini yang gua takutin, guys. Ronde-ronde begini nih yang krusial, guys. Kita butuh Haya bintang 3 tapi ada ronde-ronde absen seperti ini yang kita enggak keluar hayanya, guys. Ini tuh bahaya banget, guys. Kalau ronde kayak begini ada 2 ronde lagi aja kita udah pasti tusun, guys. Jadi ini sampai di creep round enggak boleh absen, harus keluar Haya ini ya, wajib ya. Ini kalau sampai enggak keluar Haya lagi sih gua udah enggak paham lagi nih, guys. Udah pasti kita sulit punya ini, guys ya. Ini kita lihat tuh, nanggung banget tuh. Hanabi udah 6, Popol udah 6. Kaguranya 4, Hayanya juga udah 6. Serba 6 semua ini, guys. Jadi ini benar-benar susah dapetin Haya bintang 3-nya, guys, bisa dibilang, guys. Harus membutuhkan hoki ini, benar, guys. Kalau kita gagal hoki berat ini, guys. Asli berat, guys. Harus hoki ya ini ya. Sekali lagi, Tars 3 5 unit hoki adalah kunci ya, guys ya. Kalau kita tidak hoki jangan harap bisa comeback nih ya. Reset-resetnya emang boleh reset itu, Bang. Emang boleh reset itu, Bang. Emang boleh, Bang. Haya gua tolong jurus lagi dong, jurus lagi dong. Eva 3, yoi, masih hoki ya. Kalau kata Eris itu, Tuhan tidak memberikan kesulitan yang melebihi kemampuan hambanya, amin aja ya. Hayabusa, ini dia mimpi buruk ya, guys ya. Ronde absen 2 ronde berturut-turut gak dapet Hayabusanya, guys ya. Jadi di sini tuh susah banget, guys. Udah, guys, ini kalau begini di creep round gak mungkin dia udah bintang 3, guys. Ini tuh bencana buat kita ya. Ini tuh bisa dibilang tuh kondisi terpuruknya Tars 3. Nyawa udah sisa 20. Ya ini, guys, susah banget ini, guys. Bener gak bohong, guys. Ini hayanya sudah absen 2 ronde, guys ya, melawan musuh yang setiap ronde progress, guys. Kita selama enggak dapat haya, berarti anggapannya board kita itu enggak progress, guys. Kalau board kita enggak progress itu berarti kita kalah, guys. Apalagi haya gua lihat tuh, kestun permanen enggak sempat jurus ya tadi haya yang asli yang hidup ya. Ya ampun, haya aslinya enggak sempat jurus, guys. Terus gimana mau menang kalau haya aslinya enggak jurus? Kocak-kocak. Ya ampun, kejegal ya. Udah hayanya ketemunya absen mulu ya. Ini mati, beli satu. Oke lah, tembusnya cuma satu. Ini udah maksimal-maksimal, guys. Ini gak boleh absen lagi hayanya. Ini absen lagi kita suren, guys. Mati soalnya udah pasti, guys. Oke, ronde ini gak absen, guys ya. Ronde ini gak absen, guys. Masih ada harapan-harapan palsu, guys ya. Gak dapet cloning ya, guys ya. Mati nih, guys. Gimana ini gak dapet cloning, adik-adik? Gak dapet cloning, terus saya busanya masih min 1, adik-adik. Ini terpaksa jual Benedetta dulu ya. Hanabinya di situ dulu ya. Hayabusanya min 1, guys. Di sini popolnya juga gak dapet. Jadi terpaksa ngejual 1 benchnya tadi, guys. Aduh, guys, masa iya kita harus ngulang, guys? Masa iya, masa boleh ngulang itu, Bang? Ini udah 3 item Kagura, 3 item Hanabi, 3 item Haya lo ini lo, masih kurang apa lagi kalau enggak kurang ajar lo ini lo. Aduh, Leslie bintang 3. Aduh, Bang, BOD pula, Bang. Jangan, Bang. Gua belum kawin, Bang. Jangan bunuh. Itu Leslie-nya tolong di Starfall, tolong di Starfall, tolong di Starfall, tolong di Starfall. Tolong di Starfall, Starfall-nya enggak kena ke Leslie, Starfall-nya kenanya waktu Leslie-nya udah mau mati. Kita lihat di sini, guys, early game sudah sesampai ini, kita apakah akan mati di solo sama Layla? Kita akan lihat Laylanya mati dulu, kita masih hidup. Hayabusa tolong jangan absen lagi, guys. Tolong, guys. Minta tolong Hayabusanya di sini bintang 3 biar down, Bang ya. Bang, tolong jangan absen lagi Hayabusa 1, Bang. Hayabusa 1 janji down, Bang. Hayabusa.
Masih hidup, guys. Masih hidup, guys. Masih hidup, guys. Masih hidup, guys. Masih hidup, tapi dia Aldusnya udah bintang 3. Hanabi 1 enggak dapat, Bang. Aduh, Bang. Hoki kita kenapa gini amat ya? Hanabi 1 enggak dapat loh, guys. Ini dapat Hanabi 1 baru ada harapan, guys. Dapat hayanya doang udah telat lagi. Yin bintang 3, Aldus bintang 3. Ah bodo amat lah ya, requestannya kan haya bintang 3, kita dua besar down lah ya, Bang ya. Ini enggak hokinya tuh sampai ke ubun-ubun, guys. Asli, guys, enggak hokinya ini parah bener, guys, guys. Rasa gerah mendaki bukit. Diamond murah ya di lapak kaskit. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Esme-nya juga bintang 3, Bang, itu terus gimana, Bang? Kita harus gimana, Bang? Haya jurus dong, haya jurus, haya jurus. Oke, haya jurus, haya jurus, haya jurus, haya jurus, haya jurus. Gila, kalian main Tars 3 early game-nya pernah sesampah gua enggak, guys? Mencet Tars 3 di nyawa 20 terus menang pernah enggak, guys? Don enggak, Bang? Don enggak, Bang? Don enggak, Bang? Don enggak, Bang? Kalian lihat tuh, guys. 8 kali kalah main Tars 3, guys. 8 kali, guys. Ini kita udah enggak mati aja udah terima kasih, guys, ini, guys. Gila, masih bisa menang ya, guys, ya. Anjay menang ngecheat kelas. Fix anak muntun. Requestannya Haya B3 bukan Hanabi B3. Bleh. Makasih buat semua yang udah nonton, share, like, dan juga subscribe. Komen di bawah mau request main apa buat video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay positive and see ya.